Pertama melihatnya, ah, dia sungguh cantik menawan hati. Dia sungguh memesona. Dadanya, wow, seakan ingin berontak. Lepaskan, lepaskan. Jantungku pun berdebar kencang seperti ingin meloncat. Sensasi nalurku bergejolak. Kulit mulusnya seakan ingin berkata, jangan kau dekati aku, wahai daki-daki tidak manusiawi. Dan selanjutnya, mataku pun mulai jelalatan. Lagaknya pun, yah, sungguh elegan. Dia sungguh seorang primadona. Piano, gitar, viola, menyanyi, menari, bukanlah hal yang sulit baginya. Tampil dalam balutan pakaian apapun, selalu terlihat elok dan tubuh moleknya, aduhai. Perkenalkan, dia adalah Ikuta Erika, gadis ikonik dari Nogisaka 46. Niteruka in the Gravure Idol. Gadis berdarah campuran Jepang Jerman ini, yah, blasteran selur. Digemari banyak remaja perempuan di Jepang. Because gaya berpakaiannya itu loh, selalu saja ditiru oleh banyak remaja di sana. Penampilannya di acara Tokyo Girl Award Runway 2020 semakin mengkukuhkan dirinya pada sosok idola berpakaian kaum remaja cewek di Jepang. Apapun tentang dirinya akan selalu menjadi topik hangat pembicaraan menarik bagi para pemuja dirinya. Memiliki nama panggilan Ikuchan, lahir di Düsseldorf, Jerman pada tanggal 22 Januari 1997. Berzodiak Aquarius. Tinggi badannya 160 cm. Ukuran bra, hitung sendiri aja deh, nggak tahan selur. Golongan darah A. Dia salah seorang pecinta makanan pedas. Ya, mungkin sekali waktu cobalah mampir ke rumah saya. Cicipi aku, cicipi sambal buatan ibuku, maka lidahmu akan bergoyang salsa sabila. Perjalanannya sebagai seorang idola Jepang dengan bergabung menjadi anggota grup idol generasi pertama Nogisaka 46 melewati banyak hal-hal dan rintangan-rintangan layaknya Ninja Hattori. Memulai debut penampilan perdananya pada tanggal 22 Februari 2012 dengan lantunan single Guru-Guru Curtain bersama dengan 16 anggota Nogisaka 46 lainnya. Oh, dia juga pernah loh menjadi pemain drama musikal berjudul 16 Principal